Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Berberewok dengan gue sendiri yang harus sender. Di video kali ini gue mau membahas video cara mengatasi fase stuck. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu juga ya apa itu fase stuck. Fase stuck adalah fase di mana tidak terjadinya perubahan atau progres pada berewok kita. Fase stuck ini biasanya ditandai dengan tidak adanya progres, terus biasa terjadi di fase velus awal dan dari velus awal ke terminal akhir. Oke, di sini gua mau ngasih solusi ataupun tips cara menghadapi fase stuck ini ya. Untuk yang pertama, jangan stres, karena kalau kita stres saat ngoles mesidil bisa mengakibatkan kita menjadi malas oles dan membuat velus kita akan menjadi rontok deh, karena kita malas ngoles dan membuat mempengaruhi hormon dari testosteron kita menurun. Untuk yang kedua, keep oles ya. Kalau kita malas ngoles akan menyebabkan velus kita menjadi rontok. Ini untuk malas oles dalam jangka waktu yang lama ya, lebih dari 1 minggu, bisa menyebabkan velus kita rontok. Jadi untuk kalian yang mengalami fase stuck, tetap oles dan jangan pernah malas untuk oles velusidil selama 2 kali sehari ya, untuk dalam masa pertumbuhan berewok. Untuk yang ketiga, menggunakan bed roller. Oke, di sini gue juga sering bilang bahwa bed roller ini mampu membuka pori-pori kulit di wajah kita agar velusidil yang kita oles itu menyerap lebih maksimal. Untuk kalian yang belum menggunakan bed roller, silakan untuk membeli amunisi baru ini, yaitu bed roller dengan harga murah di bawah 30.000 ada jualnya. Dan untuk khusus untuk penggunaan bed roller ini, kalau sudah menggunakan bed roller jangan langsung oles minoxidil, karena bisa mengakibatkan iritasi pada kulit wajah. Dan gue saranin 24 jam setelah bed roller baru kita oles lagi minoxidil. Dan untuk cara yang terakhir, ini mungkin cara yang sederhana ya, tapi terbukti ampuh. Dengan kita mengompres wajah kita dengan air hangat di bagian yang ingin kita olesi, kita kompres dengan air hangat mungkin selama 5-10 menit aja. Karena mengompres dengan air hangat ini mampu membuka pori-pori di kulit wajah kita dan mampu membuat cairan minoxidil kita menyerap lebih maksimal lagi, sama halnya dengan menggunakan bed roller. Tapi untuk cara kompres dengan air hangat ini bisa langsung oles minoxidil. Baiklah, mungkin itu saja tips dari gua. Semoga kalian suka dan semoga video ini cukup membantu kalian untuk menghadapi fase stuck. Nah, di sini gua juga cantumin link pembelian minoxidil dan biotin dan amunisi berewok lainnya di deskripsi. Dan jika kalian ingin bergabung ke grup para pejuang berewok, linknya juga gua cantumin di deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram bro berewok, bro.berewok-nya 3. Bye bye.